Siap? Oke. Kita uji konsentrasi, Pak, ya. Tepuk satu. Satu apa? Yes. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Okay. Dua kali. Oke. Okay. Ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Okay. Tepuk tiga. Tiga. Semangat. Semangat. Tepuk tiga. Tepuk empat. Sambil kita nunggu kawan yang lain ya. Nah. Sok, sok. Yang baru datang, Sok. Perempat. Perempat saya perempat. Perempat saya perempat lagi sini lagi. Menanjak ke jenjang berikutnya ya. Suatu ibadah yang terlama panjang yaitu ibadah nikah. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak lain adalah untuk saling ta'aruf, lita'arafu. Jadi Allah ciptakan kita itu laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, ta'aruf. Maksudnya kenal siapa dia, kenal. Usah nak bongkar pasang, bongkar sampai ke dalam-dalamnya pun nak dibongkar tak. Kita hanya mengenal, ta'aruf. Ta'aruf ya perkenalan. Beda dengan pacaran. Dalam Islam dilarang pacaran. Jadi mun masih hari itu 4 tahun pacaran, putuskan dulu. Saudara Miko, sekarang saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya bernama Fulana, serta membayar mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya anak kandung bapak bernama Cia Ibana dengan mas kawin sebentuk cincin emas dibayar tunai. Baru saya nyebutkan bapak.